dulu kan gak boleh punya pacar. Nah, katanya ya, gue gak tau. Aduh, rumor. Rumpi banget. Rumpi. Rumpi banget ya laki-laki, ya ampun. Kan dulu gak boleh punya pacar. Masa sih gak ada yang ngelanggar? Diam-diam berduaan di Magdi Sarina. Tapi jangan hari Jumat ya. Kenapa sih? Kita-kita. Artis Indonesia yang lu idolakan siapa? Surya Insomnia. Udah gila kali ya. Orang. Cewek. Hah? Cewek Surya Dini. Itu setengah. Setengah cewek. Kalau cewek ya? Cewek. Artis Indonesia cewek yang gua idolakan. Gua pernah mengidolakan. Gua ini dong. Lu siapa? Made in England. Siapa? Wulan Guritno. Wah, Wulan Guritno sih iya benar. Made in England, Bro. Iya benar. Dilawan sama Made in Jerman, Sophia Lachuba, gua masih milih Made in England. Oh, gitu. Gua Maudy Kusnaidi. Gua ngefans banget sama Maudy Kusnaidi. Abis itu, gua nge-host dia bintang tamunya. Anjir, gua enggak bisa nanya. Kenapa? Starstruck aja gitu. Kalau kata anak Jaksel mah, it was just like literally freezing. Gempon. Gua tuh kayak iya ampun ngefans banget gitu. Ngefans banget gila ya. Iya parah. Parah banget ya. Iya ngomongin masalah idola nih. Kita akan mengundang seorang idola Indonesian sweetheart ini made in Indonesia. Made in Jakarta Utara. Berarti kayak Taylor Swift-nya Indonesia. Lebih iya gitu. Kan? Iya. Kalau zaman dulu tuh kayak idola tuh kayak dia tuh Michael Dudikoff-nya Indonesia lah. Michael Dudikoff referensinya jauh banget. Ada yang salah ya? Sorry. Jadi sekarang David Hasselhoff. Dia trader. Siapa? Ya, dia dulunya tergabung dalam Idol, namanya Idol. Oh, grup Idol gitu. Grup Idol di Indonesia. Sekarang sudah mengambil keputusan untuk berhijab. Makin cantik lagi. Wow. Ini dia Nabila Ayu. Emang gini ya. Nabila Ayu di dunia entertainment jadi idol tuh umur berapa waktu itu kamu? Masuk JKT48 umur 11 tahun, tapi dulunya sebelum masuk JKT48 emang suka udah ikut iklan-iklan gitu, Kak. Berarti dia waktu kecil udah banyak yang benci ya? Kenapa? Anak-anak kecil lain, dia lagi yang ganteng, dia yang dapet, dia yang public enemy gitu, diajak-ajak gitu ya. Belum ibu-ibunya, dateng lagi dia. Kok nyampe sih infonya ke dia nih casting? Oke, masuk JKT48 itu umur 11 tahun? Iya. Kamu yang mau karena emang udah biasa di dunia entertainment atau ada? Nah, itu lucu sih Kak. Jadi awalnya aku enggak tahu kalau ini tuh buat casting JKT48. Okay. Jadi orang yang biasa castingin aku tuh kayak nawarin, "Mau enggak casting nih?" Terus aku tanya dong, "Casting apa, Kak?" Ya enggak tahu, dicoba kamu datang aja dulu gitu, foto biasalah segala macam. Oh, itu sendiri, enggak sama orang tua. Sama mama. Terus nyanyi, ngedance. Cuman aku bingung kok ada nyanyi ada ngedance gitu kan. Enggak tahu di situ ada tulisan ini tuh sebuah grup namanya JKT48, sister group dari AKB48 di Jepang. Nah, dari situlah aku tahu oke gitu. Berarti dari umur 11 tahun itu tahapannya apa aja sih Bill waktu itu? Lu ada ya karantina kah atau ada memang lu latihan dance setiap hari atau latihan nyanyi? Waktu di JKT48 itu awalnya kan ikut audisi. Akhirnya dipilih lah nih kita ya Kak. Itu dari mana-mana Kak. Terus habis itu setelah audisi ya kita di kayak latihan setiap hari, itu latihan nyanyi, ngedance semuanya setiap tuh setiap hari. Selama sebulan lah. Sambil sekolah? Iya, waktu itu aku masih sekolah. Berarti beres pulang aku sekolah latihan. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD aku. Kelas 6 SD. Iya. Oh pulang sekolah tuh langsung latihan nyanyi? Latihan. Sekolah di Jakarta? Jakarta dong. Oh alhamdulillah dong sekolah di Jakarta. Tapi ada juga yang sekolahnya di Bandung. Iya, itu sering satu travel sama saya. Saya pulang ke Bandung. Ada dua atau tiga orang. Iya. Melody kan Bandung? Iya Kak Melody. Tapi kan Melody udah kuliah waktu itu. Adiknya. Iya dulu sering ketemu di travel gitu. Oh iya. Cuma kan mau nyapa takut ya. Takut guanya diteriakin gitu. Takutnya disangka lu preman ya kayaknya. Bukan preman. Mau hipnotis.
gitu. Selama sebulan. Selama sebulan abis beres itu, sekolah, latihan. Abis itu gue nginep di itu diinepin di hotel kan kita. Masing-masing dua kamar kita, dua orang lah gitu kan. Abis itu udah ada produser langsung dari Jepangnya langsung. Oke. Okay. Yang ibaratnya dia milih gitu. Udah abis itu pernah jadi member JKT48. Berarti waktu lu mulai karir jadi member JKT48 itu umur 11 tahun. 11. Heeh. Udah mulai perform, mau 12. Manggung, acara TV segala macam. Iya. Mau 12 tahun. Means 1 SMP. Itu paling kecil kak aku di JKT. Oh, kamu paling kecil? Paling kecil. Paling kecil banget. Yang lainnya udah SMP kelas 2 lah. SMP kelas 2, SMA, angkatan kuliah, kamu tuh kerja. Melody Haruka gitu-gitu ya? Iya. Iya. Berarti itu gimana? Dengan sekolah waktu itu gimana? Iya, alhamdulillah saya gak dikeluarin ya, Pak. Oh, tapi sering gak masuk juga? Sering izin lah, Kak. Sering izin. Tapi sekolah juga ngerti. Tapi aku, ya ngerti alhamdulillah untungnya. Tapi alhamdulillahnya untung aku SD, SMP, SMA sekolahnya formal. Gak mau homeschooling waktu itu. Karena aku bersih keras, pokoknya gue harus sekolah ini tetap harus lanjut pendidikan waktu gue. Waktu booming-boomingnya JKT48 kan ke sekolah tuh. Iya. Yeah. Wah, itu gue dibully sih, Kak, di sekolah. Serius lo dibully? Tapi gue anaknya itu gak pernah ngambil pusing, ya udah. Tapi kan lo kayak idol. Gini, pas masuk gerbang, Cie, I want you, I need you, haha, ay takata, gituin. Gue ledekin gitu sama kakak kelas. Sama kakak kelas yang cewek. Iya, mungkin cewek yang cewek. Ya, cewek. Karena kan Desa gak bisa. Ya iri. Ya benar. Iri tanda tak mampu. Terus tapi kalau yang senior-senior cowok? Ya, sama gini. Ternyata rumput ya. Biasanya dari gerombolan cewek-cewek cakep ada aja satu yang nyangkut begitu. Ada. Lima cewek cakep satu presto. Satu presto. Rumput. Tulang lunak. Kalau yang cowok-cowok ada deketin gak? Ngedeketin untuk? Iya. Ada lah pasti kak. Sementara kan kalau gak salah peraturan gak boleh pacaran ya. Ya maksudnya ngedeketin tuh kayak yang ya suka mungkin dia iya. Tapi kan aku kan masih, waktu itu masih SD. Kan itu sekolahnya tuh SD, SMP, SMA gitu loh kak. Jadi tuh anak-anak SMP, SMA tahu aku tuh member JKT. Dia langsung kayak nyari-nyari aku gitu. Jadi yang kakak kelas SMP itu kayak yang ngerti gak sih kak? Ngerti kan kayak curi-curi pandang. Nah ini berkaitan dengan itu kan Nabila dulunya ya pelajar biasa aja, normal pada umumnya. Tiba-tiba jadi masuk grup sekarang idol. Sekarang masih normal kan? Enggak, maksudnya jadi grup idol. Grup idol. Terkenal gitu kan. Nah, ada gak kelakuan-kelakuan apa ya fansnya yang sampai ya ekstrim. Ya ekstrim sampai bikin risih gak nyaman gitu. Sampai merasa insecure, bukan insecure apa ya? Takut ya? Takut. Alhamdulillah enggak sih kak. Enggak ada. Karena kalau fans JKT48 itu emang mereka tuh ngerti batasan, ngerti aturan gitu. Gimana cara mereka nge-treat idolnya. Iya, nge-treat idolnya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama fans nih, paling dia cuma, halo Nabila, udah ya. Habis itu dia kayak, paling dari jauh aja ngeliatin Nabila gitu. Gak pernah sih sampai yang kayak, apa sih yang kayak, creepy gitu. Iya, yang tiba-tiba narik-narik apa gimana. Tiba-tiba nempel di plafon gitu, hai. Gak. Dia punya di depan rumah taunya, bawa HT, jualan bakso. Ah, itu intel. Itu intel. Mungkin ada, mungkin pernah jadi fans JKT48 juga, bingung kak ya. Yang nyaman. Tiba-tiba nongol di rumah, ada? Di depan rumah gitu? Enggak sih, cuman mungkin kalau manggil doang kayak lewat gitu, Nabila gitu. Tapi ada yang tahu gitu. Rumah Nabila di mana? Enggak tahu waktu jadi JKT? Ya mungkin ada ya, cuman aku tuh gak pernah ngeliat. Oh, gak pernah ketemu? Gak pernah ketemu gitu. Karena mereka juga menjaga privasi idolanya. Capek gak sih? Capek di JKT, di JKT48 capek gak sih? Ya pastilah, cuman kan aku jadinya happy. Dan jadinya aku mikir semenjak aku dewasa, ternyata di JKT48 itu seru, aku menghabiskan masa mudaku dengan hal-hal positif. Ya dengan kan? Orang-orang yang seru. Iya, walaupun juga sama keluarga jarang, misalnya jarang banget ada waktu ya sama teman-teman ya, juga. Kan kalau dulu ya, zaman-zaman aku sama Surya kecil, Mbak. Lagi hitanan atau apa, udah uangnya disimpan di mamah dulu ya. Ya. Besok kalau mau jajan-jajan minta mamah. Iya. Minta deh itu besok kita mau jajan, mah minta jajan. Terus nanti mau beli apa? Kan udah kemarin jajan. Iya. Udah habis uangnya. Enggak boleh jajan lagi. Enggak boleh jajan lagi. Kalau Nabila masalah uang pasti ya kan belum masih kecil pasti di mama semua kak, di mama semua sampai sekarang pun juga kayak kadang-kadang aku kayak udahlah buat mama aja udah kebiasa gitu. Mungkin diinvestasikan. Nanti pada saatnya kamu udah dewasa udah tahu, Nina kamu punya kebun sawit 20 hektar. Mantep. Kamu punya kripto. Bitcoin kamu ada sekian, ada NFT banyak. Iya gitu. Tapi Nabila selama ini enggak pernah ada, maksudnya kalau ketika mau beli apa ya beli aja. Kalau misalnya, tapi sekarang udah dewasa lebih mikir kayak kalau dulu kan anak kecil pengen ini pengen itu, kalau sekarang tuh apa yang gue butuhin, bukan cuma sekedar keinginan. Ini gitu. Berkaitan dengan itu kebetulan saya ada asuransi. Nah ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi, kita bukan bicara jelek ya, cuman kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Takutnya gua kita nggak bisa. Gue udah asuransi diundang ke sini kak ya. Ya Allah benar-benar. Kamu biasanya gitu banget. Iya, gue nggak bilang jelek. Enggak nih, kebetulan gue juga mau nawarin Oriflame kalau.
masih ada kan? Masih ada bagus tau Oriflame. Iya. Oke, okay. Kata menurut anak-anak redaksi katanya ada botol bekas minuman kamu yang laku dijual 2 juta rupiah. Dan Nabila juga disebut Osi sejuta umat. Apa itu? Satu-satu yang minuman. Yang minuman dulu. Kalau minuman botol tuh minuman. Jadi gini loh Kak. Aku enggak tahu sih itu beneran botol aku atau enggak. Jadi aku pernah ini gue nyebut produk ya di sini. Boleh deh, boleh. Gue waktu itu olahraga, ya kan? Olahraga tuh acara Pocari Sweat run apa gitu lah, pokoknya estafet gitu lah. Terus gue minum Pocari-nya dong, terus difoto sama fans. Terus mungkin, itu mungkin botol gak tahu tiba-tiba dia ngambil, difoto lah. Difoto terus di Facebook katanya di mana dijual. Tapi gak tahu itu beneran bekas gue apa gimana, gue gak ngerti. Karena bentuknya apa dia muka lagi sama sampah. Dong ya. Iya, botol Pocari ya botol Pocari ya. Kecuali kita ada mineral water kita cabut mereknya. Klik ketahuan tuh punya ini. Kalau lagi syuting film kan ada tulisannya tuh nama Boris. Peran tuh. Boris pakai spidol tuh. Iya. Kan orang bisa aja bikin ya dia moto sendiri. Tapi percaya aja mungkin ke orang akhirnya katanya sih kejual 2 juta. Katanya dulu, kejual ya. 2 juta rupiah. Kalau yang mengenai Osi sejuta umat, Osi itu apa? Osi jadi lu jangan lihat gua juga enggak tahu. Osi itu Oshimen aslinya. Oshimen itu adalah member yang kalian suka. Jadi di JKT itu bahasa Jepang sih, Kak. Jadi fans-fans itu selalu nganggap kayak misalnya Oshi lo siapa di JKT? Nabila. Oshi lo siapa? Melody gitu. Oh, berarti kalau kita member di bola, suka, member di bola favorit, gitu. Pemain favorit lo. Gitu. Saya satu Cristiano Manchester United, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Itu Oshi lo tuh kayak gitu. Itu bahasa di JKT48 di Pride. Wah, Edward Ifak Dalam gua suka. Edward Ifak Dalam. Iya sih, Edward Ifak Dalam oke sih. Oke. Gua sama ini Robby Darwish gua. Prinsip ya, zaman dulu ya. Oh, Osi itu jadi lu mengidolakan dari idol itu yang paling banyak lu idolakan yang ini gitu. Tapi sejuta umat itu kenapa dipanggil gua sejuta umat? Karena menurut fans ya dan menurut ya teman-teman aku tuh ini aku bukan sombong ya, tapi emang enggak apa-apa, enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Enggak enak. Ayo sok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan. Lu kenapa sih kalau jadi kayak sopan? Enggak, dia kena mental health. Oke. Gimana tadi Osi sejuta umat? Osi sejuta umat teman kata fans apa? Menurut mereka tuh aku apa paling banyak fansnya gitu. Jadi dipanggilnya sejuta umat gitu. Nah, berkaitan dengan itu. Kan kalian tahu nih siapa yang fame-nya lebih tinggi, lebih enggak di satu grup. Iya. Iya dong. Ada banget tuh kayak jadi suka cembur-cembur gitu ya sih. Ada ya. Kelas-kelas gimana? Ya namanya juga sisterhood ya. Iya. Kayak karena itu kan efeknya panjang tuh. Nanti ketika di atas biasa, salah koreo. Kok bisa sih jadi Osi sejuta umat tapi salah koreo? Hello. Itu gimana? Aduh, enggak sih. Kalau di JKT48 itu apa ya, Kak? Kita tuh, kan aku lama di JKT. Iya. Kita dari nol juga, jadi tuh kita emang sama-sama benar-benar support gitu. Maksudnya, walaupun persaingan, apalagi persaingan secara sehat. Gak pernah yang kayak, kalau misalnya... Udah cocok nih masuk partai dia nih. Iya, kan? Jawabannya diplomatis banget. Iya. Gak cuma JKT yang mulai dari nol, Pertamina juga kok. Tapi emang iya kan? Iya. Ini kalau misalnya ada yang salah nih gitu, kita nutupin. Dan kita harus tetap, misalnya, aduh gue salah. Itu senyum aja, show must go on gitu. Dan mereka gak akan ngejar, cuman kayak... Bilu tadi lu salah, ini lu tadi salah gitu. Paling gitu saling ingetin. Tapi intrik di sisterhood itu 48 orang kan? Lebih Kak dulu. Dulu? Kalau sekarang JKT48 ada 32 orang lah. Dulu hampir 150 berapa gitu. 150-an orang? Karena ada tim A, tim B? Karena kita tuh ada dulu ada 5 generasi sampai 6 gitu. Sekarang udah 10 generasi. 10 generasi? Jadi setiap tahun tuh kita buka generasi baru gitu loh kan JKT48. Oke. Ke sekolah. Ya maka berarti kemungkinan seleknya dikit ya. Karena kebanyakan orangnya. Iya, bingung Kak, kita kalau berantem semuanya tahu kan gitu. Gua kemarin berantem sama siapa ya? Saking kemarin lupa. Saking banyaknya. Kayaknya kalau mau nge-hire kalian. Kenapa sih lu? Kenapa? Kan emang bener yang banyak. Iya banyak. Dan berantem semua tinju beregu namanya. Nih, dulu ketika kalian nongol di TV, gua tuh langsung mikir, ini bagi-bagi fee-nya 48 atau yang manggung-manggung aja atau gimana kita gitu. Kita aja berempat ngegrup kadang-kadang suka iri-iri. Bente, ya. Mau usah jauh-jauh lu anak band. No, anak band. Bagi 5 lagi plus 2 kru. Iya. Apalagi kita ya? Iya. 100 orang. Nah, itu gimana? Bagian minyak? Mungkin bisa ditanyakan ke manajemen dulu ya kayaknya. Manajemen. Jadi si talent ini cuma tahu lu
segini. Oh. Yeah. Kalau marketing fee beda lagi urusannya. Maksudnya apakah ada kaitannya dengan Nabila yang jadi OC sejuta umat jadi bagiannya lebih gede? Sama semua kalau kita adil. Oh, sama semua. Oke. Nah, buat masalah merchandising. Merchandising itu harus CKT48 atau ada merchandise Nabila sendiri? Misalkan kamu ngeluarin kipas yang ada baling-balingnya di sini buat ngantri di depan. Dulu ada. Iya, ada. Atau kamu tahu. Ngeluarin mainan yang kalau nanti Nabila ngeluarin garukan bung. Wow. Yang warna-warni ya, warna-warni. Berisik banget bapak gua kalau lagi garuk. Wak. Lagi buru-buru ya. Gatal banget bapak gua. Wak. Tadi mesti pertanyaan kalau merchandise. JKT48 punya merchandise sendiri. Cuman kayak kalau gimana ya, kita JKT48 tuh kayak ngasih kita kaos nih. Ini kaos putih, lu terserah mau desain apa. Jadi tergantung karakter dari membernya. Misalnya gue suka metal gitu kak. Ya udah gue gambar tuh, terserah gue mau desain apa. Itu nanti fans JKT, apa fans Nabila yang beli, fans Melody beli yang punya Melody gitu misalnya. Oh, misalnya. Jadi kayak JKT juga tetap ngasih kita kebebasan untuk berkreasi lah gitu. Menghabiskan berapa tahun di JKT waktu itu? Aku 6 tahun di JKT. 6 tahun. Kalau yang lain-lain tuh lebih dari itu ya berarti ya? Ada yang lebih cepat dari aku, banyak juga. Ada juga yang 8 tahun. Bahkan temanku nih salah satunya namanya Gaby tuh udah 10 tahun di JKT. Kemarin dia baru ngumumin graduate. Ditentukan graduate atau lulus, disuruh lulus apa enggak itu berdasarkan apa? Enggak ada apa ya Kak? Enggak ada dari JKT sih. Emang balik lagi ke kitanya. Kitanya masih mau lanjut lagi atau udah cukup gitu. Ataukah ada dari paras wajahnya kalau udah kelihatan dewasa? Kalau udah kelihatan tuh udah deh lu graduate aja deh. Enggak gitu. Lah, kan jahat banget. Enggak, balik lagi ke membernya emang pengen graduate. Karena kasihan gitu. Kita-kita ini gitu kan. Kita enggak bisa dapat karakter SMA gitu. Cuman Ricky Harun doang sama Piki Niti Negoro yang bisa. Ricky Harun lagi. Masih gak SMA cocok. Daripada tua tuh anak. Itu. Sama Niki Tirta. Iya, Niki Tirta. Iya. Kita masih cocok. Paling kita seangkatan DRG Fadli lah jadi bapak-bapak. Aduh, Niki Fadli, DRG dong. Ini kayak Nabila nih, sampai kapan juga dia diserakasi seragam SMA masih cocok. Mm-mm. Masa sih, Kak? Iyalah. Kalau kita mah cocoknya udah tata usaha kali ya, Bor. Kalau nggak yang di ADC yang bukain gerbang pintu sekolah. Iya. Jadi penjaga sekolah, mukulin pelek kayak tiap jam 7. Oke, ngomongin lagi masalah pacar. Dulu kan nggak boleh punya pacar. Katanya ya, gue nggak tahu. Aduh, rumpi banget. Rumpi banget ya laki-laki, ya ampun. Kan dulu nggak boleh punya pacar. Masa sih nggak ada yang ngelanggar? Diam-diam berduaan di McD Sarina. Tapi jangan hari Jumat ya. Kenapa sih? Kita-kita. Gimana? Ya sebenarnya tuh aturan JKT48 gak boleh punya pacar tuh sebenarnya untuk menghargai. Tidak mengganggu fokus gitu ya? Iya mungkin itu juga, dan menghargai para fans yang udah support lah kak gitu. Sekarang lo punya idola lo punya pacar pasti kayak ada. Oh kecewa. Iya gitu sih sebenarnya. Kecewa karena ya. Karena sekarang gini kak, kita tuh benar-benar yang sibuk banget tuh di JKT kak. Hari ini ada perform. Gue aja di rumah aja, cuma numpang mandi, tidur doang. Oh, iya? Langsung balik lagi ke JKT, iya benar-benar kayak tiap hari tuh ada aja kegiatan. Gak ada ruang tamu atau kamar di rumah lo? Maksudnya gue pikir rumah lo kamar mandi doang. Gue tidur, rumahnya emang di SPBU Pertamina. Sebelah jajaran Piato sama Greensen. Di depan rumahnya suka ada yang nungguin gak bapak-bapak? Diem aja gitu lagi ingin jenggot pakai koin. Nungguin 2000. Segitu sibuknya berarti iya, kegiatan? Yang libur kan cuma Senin doang kak, bahkan kayak Natalan, tahun baru tuh gue kerja pasti kak. Konser lah, recording lah, photoshoot lah, latihan dance lah. Wah, tiap hari keluar kota mulu tiap minggu tuh. Jadi emang gimana mau punya pacar, kita udah pasti ke fokusnya sama JKT48. Jadi udah keburu capek kerja duluan, keinginan kak. Untuk pacaran tuh agak turun. Iya lah capek kak, belum apa, kamu kemana sih gak ada kabar? Ah capek, gue bodo amat lah, jadi kan kayak jadi itu juga. Ya gimana mau berarti pacar, selama JKT yang perhatiin adalah ya orang tua. Kalau ada keluh kesah ya langsung cerita sama orang tua. Teman-teman, ya makanya aku bilang teman-teman JKT48 itu udah kayak keluarga kedua kan. Karena kan gap umurnya juga lumayan jauh, kan. Member paling dekat sama siapa? Kalau Nabila. Melody. Sama Melody. Sama semuanya deket sih Kak, cuman enggak, yang paling pasti ada lah. Iya, paling tuh Kak Melody karena aku. Enggak usah diplomatis banget. Iya, enggak usah orang banget kayak cocokan. Tapi serius, emang yang paling dekat sama Melody. Sama semuanya sebenarnya aku dekat. Kenapa? Karena aku mungkin paling kecil ya. Jadi anaknya tuh sana sini gitu. Kayak sana iya, sini. Kak, aku tuh ceria banget anaknya dari kecil. Sekarang juga pendiam kan. Nah, gitu. Aku ceria banget sekarang pendiam. Iya, makanya. Iya, Kak Melody karena dari aku yang kata aku bilang karantina itu aku satu kamar sama Kak Melody, Kak. Oh, jadi emang udah roommate. Iya.
Nama aku kan N, nama dia M. Dia kalau gak salah 29 apa aku 30 deh. Hmm. Apanya? Itu beda nomor, jadi kita ada nomor audisi kak. Nama okay. Dia tuh nomor 29 aku 30, jadi kayak duduk sebelahan. Nomornya berbentuk pin? Kagak, ini loh kak. Buletan kagak. Apa sih? Apa sih Tun? Kayak gimana? Apa sih Tun? Tun, bacain ngapa? Iya. Gua gak bisa baca, mau diputusin sama Munaro nih. Ini katanya masalah prinsip. Iya. Dia lebih milih sama si Cecep. Dul aja terus, gua mah kagak usah. Nung, apa sih Bang Ella? Iya. Tapi jadi, ketika dulu member, boleh gak lu nyablak begini? Ya boleh lah kak. Oh boleh? Justru JKT48 tuh kayak, kita tetap jadi diri kita sendiri. Hmm. Justru kan itu membernya banyak, kita harus punya ciri khas dong. Nah, dulu tuh gue dipanggil Kang Bajai. Kenapa? Karena suara gue mirip Bajai. Oh. Suaranya mirip Bajai. Kok bisa-bisanya pekerjaan kamu nyanyi? Siapa yang bilang suara lu mirip Bajai? Kok bisa-bisanya suara kamu mirip Bajai tapi pekerjaanmu nyanyi? Ya bukan, maksudnya gue suka bercanda terus kayak gue bisa niruin suara Bajai, kenapa Bajai gitu loh pak. Itu kan jadi ciri khas dong. Siapa itu yang bikin kurang ajar itu? Yang harusnya bikin. Emang apa? PTS. Mahal ya. Itu Vespa, jenis Vespa. Vespa, small frame. Iya. Harganya lagi mahal. Ayo lumayan. Digoreng. 60 juta kalau nggak sekarang. Apalagi yang original. Tapi Nabila, kalau naik Vespa viral pasti. Iya benar. Viral pasti. Gua pernah kok kan Vespa. Vespa yang jadul tapi yang gua tahu yang jadul. Teng. Gua pernah kan gua bisa naik juga Kak, bisa bawa. Bisa bawa motor. Bisa kan anak ini dulu kan anak STM. Oh. Terakhir pakai apa? Scorpio ya. Pakai ban cacing ya. Ban cacing gasnya. Gasnya gak spontan ya. Terus ketiga naik motornya kan. Joknya AC Milan ya. Ini dikasih sanpoli. Dikasih sanpoli. Biar glosor. Iya. Direm-rem dulu ya. Dikasih sanpoli lagi. Kan Nabila sekarang gua kan kaget tadi pas ketemu. Nabila. Gua kira ibu Dewan. Ibu Dewan ya kan. Gua kaget ternyata ini Nabila dengan look yang baru sekarang ini. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Ada apa? Tiba-tiba atau terpanggil? Apa turn point-nya? Terpanggil atau kalau terpanggil gue nggak ada di sini lagi. Gak maksud. Panggilnya bukan gitu. Jiwa lo, hati lo terpanggil. Iya. Terketuk gitu. Iya. Gak tahu kok itu gue jujur aja ya, gue lagi bengong kak Cetet tuh lagi di toilet. Lagi di toilet lagi. Kan di rumah lu nih yang toilet ini nih. Emang bener kayaknya sih. Iya. Bener kayaknya. Iya bener. Yang depannya 34 ya, 34 itu depannya 34. Nah itu bisa pakai voucher tuh. Iya. Swasta tuh, swasta. Allah. Lagi di toilet gue lagi bengong aja kak. Gue mikir, sebenarnya apalagi sih yang mau gue kejar di dunia ini gitu. Gue kepikiran gitu, tiba-tiba gue mau ngejar apa lagi gitu loh. Kan udah umur segini gitu kan, terus kayak karir udah bagus. Umur alami. Segini itu berapa sih Nabila? Lu berapa sih? Enggak, maksudnya gue udah 22 tahun sih. Nah, berapa Nabila? 22 tahun dia sudah terketuk hatinya. Untuk aku mau ngejar apa lagi sih? Iya, itu waktu itu gue 21, masih 21 tuh kak. Oh waktu itu bahkan 21, iya. Masih 21. Ya albumnya ada. Iya, lu udah berpikir mengejar apa lagi? Enggak, maksudnya kayak apalagi mau kejar di dunia ini. Oh target, setting up target gitu ya. Kayak besok belum tentu lu masih hidup lagi. Maksudnya besok lu masih, belum tentu masih hidup lah gitu loh kak. Okay. Dan ada juga keluarga tuh meninggal waktu itu. Jadi ayahnya kakak ipar gue meninggal, jadi gue dan itu gak nyangka kak gue, karena kayak baru kemarin ketemu kan, terus kayak aku mikir, gue gak ada yang tahu banget ya gitu, kita ketawa-tawa ini bisa terjadi sama gue juga gitu. Iya kak, itu langsung kayak gimana kok bisa-bisa gue dipanggil, gue belum punya apa-apa untuk apa ya, ibaratnya bekal gue untuk akhirat nanti, gitu. Gue belum punya apa-apa gitu kan. Gue juga pasti namanya manusia punya kekurangan, punya dosa gitu kan. Kayak gue belum bisa apa ya namanya ya, berubah lebih baik lah gitu. Gue takut tuh kan tiba-tiba ada aja rasa tiba-tiba gitu. Langsung kepikiran overthinking seperti itu. Terus abis itu ya udah gue sholat, terus gue kayak ya Allah ibaratnya kayak kasih aku inilah kemudahan, petunjuk gitu kak. Ya udah. Terus itu entah kenapa kayak hati gue yakin aja gitu, kayak udahlah gue berhijab aja gitu. Pelan-pelan sih, semua kan ada proses ya kak. Betul. Gak bisa langsung sempurna banget gitu. Adakah ketakutan kayak, aduh nanti gak dapat job lagi nih karena aku sudah sedikit begini. Sedikit itu alhamdulillah enggak. Terbesit. Sama sekali. Enggak ada ya. Aku lagi nih ya Allah, aku gak peduli kalau misalnya nanti aku kehilangan kerjaan aku yang biasanya kerja sama aku. Terus dengan aku perubahan aku berhijab jadi dia pergi gitu kerjaannya. Aku gak takut kak, karena aku yakin Allah udah punya rezeki masing-masing buat hambanya gitu. Kayak malah dengan aku berhijab Allah ngasihnya kerjaan mungkin yang lebih sesuai dengan apa yang sekarang aku kan. Mungkin bukan Nabila ya kalau ngomong gini. Bagus itu pemikiran umur 20 tahun. Untuk umur 22 tahun sudah bisa berpikir seperti itu, bagus banget. Iya, karena gua dulu 22 tahun masih mikirin IPK. Iya benar. Kenapa masih 1 koma? Iya, remedial terus. Iya. Karena banyak orang-orang yang ya susah gitu prosesnya. Iya. Bahkan enggak boleh sama orang tuanya. Temen gua tuh enggak boleh. Enggak boleh.
Kan laki soalnya dia. Ya enggak apa-apa kalau laki banget. Ini gua kasih tahu doang. Ente ngomong ke mana? Ya. Bentar ya, buka dulu kacanya. Biar kayak Bang Komeng. Ya namanya juga kan enggak boleh. Oke. Okay. Berarti sekarang lu ngomongin target, lu udah enggak ada target sama sekali dong? Karir? Lu mau nyanyi sendiri jadi solois? Pengennya fokus karir dulu lah sebelum nikah lah, Kak. Maksudnya gue kayak pengen puas-puasin dulu mimpi-mimpi gue apa gitu loh. Lu mau nyanyi masih lagi? Masih muda juga enggak sih, Kak? Mau nyanyi lagi atau lebih film? Main film. Kan karena aku kuliah tuh jadi aku tuh emang enggak banyak banget ngambil kerjaan di luar sana kan, Kak. Jadi kayak ya udah nanti aku selesai kuliah pengen fokus dulu entertain, puas-puasin dulu. Kalau misalnya emang Allah kasih kesempatan S2 lagi, lanjut S2. Cobain dong yang belum-belum lu kerjain gitu. Sulap kali ya gue ya. Sulap gitu. Presenter gosip. Kabar-kabari lagi nyari kalau enggak salah kabar-kabari. Terima kasih Nabila, mudah-mudahan semuanya mimpinya tercapai. Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Nabila. Sampai nanti akhirnya datang laki-laki yang paling baik yang buat kamu nanti. Amin. Semoga IPK-nya 4,00 summa cum laude. Cum laude. S2 langsung dapat beasiswa. Amin. S2. Amin. Iya, amin banget kayak itu, Kak. Amin. Tapi jalannya terlalu berkang lagi sama gue, Kak. Ah, iya. Oke. Sampai ketemu lagi di Topon. Nabila, thank you.